Siap guys, balik lagi channel gue, Chris Lugita, channel GSL guys. Ini mic gue dinyalakan. Ya, sekarang gue akan react balik lagi ke Girls' Generation atau apa namanya, SNSD. Ini Girls' Generation yang motorcycle third Japan Tour Love and Peace guys. Ini requestan spesial dari Sowon. Ini requestan udah lama, tapi gue baru bisa nge-react sekarang guys. Sorry banget sebelumnya guys. Jadi kita langsung react aja guys. Let's go guys. Ini dia guys ya. Plak. Oke, ngasih intro ya. Oh, ini kayaknya lagu pertama guys ya. Asik. Tapi kalau gue ngeliat selalu Girls' Generation terakhir Forever One guys ya. Itu mereka selalu tampil tuh elegan banget guys ya. Keren banget sih. Dapat tuh mahalnya itu loh guys. Oke, ini tahun berapa sih nih? Ada informasi nggak nih? Ini uploadnya tahun 2020 guys ya. Oke, Teo. Empani mana nih Empani? Wih. Oke. Asik, bass line nih. Oh. Asik. Serius, gue dapat experience tuh kalau denger Girls' Generation guys ya. Mood-moodnya tuh beda-beda guys ya. Kadang-kadang di beberapa lagu tuh ada yang kita harus mikir guys. Cara notasi birama guys. Ini Yuna ya. Gue mulai gak ketukar deh guys. Yuna. Eh, ini masih ada Jessica apa enggak guys? Ini Jessica ya? Gue bener apa enggak guys? Sunny. Oh nice. Itu gue suka deh cara treat vokalnya. Oke, DJ. Yo. Ih, bener deh guys. Ini secara desain vokalnya guys. Ini vokal kan rada tengah cuman kayak lag. Rada kosong di sebelah kiri kanan guys, tapi gue suka cara dia nebelin vokal yang kosong itu dengan synth pad itu guys. Ini di sini nih, pas Teon. Itu dia, bong. Gue suka banget. Nice banget. Oh nice, gue suka vibe-nya. Keren. Sunny. Keren deh guys, desainnya tuh kayak ada slap bass, cuma digabungin jadi kayak nggak terlalu kelihatan dia punya plug gitu guys. Ini keren aja deh, di sini nih. Kayak digabung gitu yang lebih distort lagi guys ya, kayak synth. Woo, nice, transisi bagus. Empah nih. Oh, keren. Keren di sini. Oh, keren filter. Itu Yuna ya. Oh, keren beatnya. Itu gue suka ada berat yang sedikit di sidechain kompresor itu guys, nice banget sih. Keren. Glide bass drop. Gue gak tau deh guys ya, gue suka banget sama treatment vokal di lagu ini guys. Keren banget guys. Ini gue asumsi gue ini playback guys ya. Mungkin digabungin dengan vokal live-nya, cuman yang balance-nya lebih 50-50 lah guys ya. Keren. Oke, keren. Itu keren sih itu. Nice. Desain glide-nya bagus banget bass-nya. Oh, nice. Keren. Oh, nice. Keren treatment vokalnya, keren guys. Coba pas di Tiffany di pan lagi guys. Keren. Tapi enggak sih guys, pas gue denger nih kayaknya mereka tuh live-nya tuh mendominasi juga guys ya. Sekitar 60 mungkin, ini 40 guys. Dia punya playback guys ya. Jadi bener-bener rapih banget. Rapih banget orang audio. Oh, Teon.
Oke. Build lagi. Oh, cantik sekali di sini. Wow. Oh, DJ yang dipakai, guys. Naik motor, guys. Keren. Kayak main di time zone, guys, ya. Oke, nice. Oh, motornya keren lagi. Futuristik itu. Wow. Oh, gila. Oh, keren dia punya musiknya yang langsung dinaikin scan DB kayaknya, guys. Keren ya. Hype-nya. Ini yang paling gue tunggu dari SNSD juga, guys. Dia punya adlibs belakang, itu kadang-kadang notasi gak ketebak. Dan itu surprisingly, itu enak banget buat didengar, guys. Ini kayak gini, guys. Colongan-colongan tuh biasanya kan yang bertiga lah, guys, ya, antara Taeyeon, terus si Tiffany, kadang-kadang Sunny, kadang-kadang Soyeon, ya kan? Bener gak, guys? Itu Yuri ya? Bass line itu, guys. Ini vibe-vibe kayak Stevie Wonder gitu, guys. Superstition vibe-nya gitu, guys. Shuffle ya sebenarnya. Sabi sih. Wow. Keren. Amazing selalu, guys. Kalau gue denger SNSD itu gue selalu gue denger belakangnya, treatment vokalnya, adlib-adlibs, itu musiknya juga di sini gue suka banget, guys. Dia punya sidechain, kompresor, apa buat ini lagu terus sedikit ngepompa, guys, ya, pumping gitu, guys. Keren sih, guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Kristen, guys. Blok.